Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel saya ya. Nah, channel yang membahas mobil second tapi insya Allah berkualitas. Nah, oke, kali ini kebetulan ada stok lagi ya. Ini kebetulan mobil agak mudaan ya. Ini Toyota Avanza tahun 2005. Ini Toyota Avanza tahun 2005, tipenya tipe G. Warnanya sempen, plat R Prokerto, satu tangan dari baru. Nah, insya Allah ini mobilnya istimewa. Barangkali dari kalian yang pengen nyari mobil keluarga yang istimewa kondisinya, insya Allah recommended ini mobilnya. Nah, kita langsung aja ya, lihat reviewnya dari depan. Nah, ini Avanza tahun 2005. Ini Avanza yang awal ya, yang mulai sulit juga ini. Tertentu juga ini untuk Avanza 2005 keluaran awal. Nah, kondisinya gini penampakannya. Nah, ini platnya plat R, asli Purwokerto, bukan mutasian. Pajaknya aktif sampai bulan 7, kalengnya sampai 2025. Kebetulan ini udah ada tambahan bumper ya, opsional dari Avanza-nya dulu. Nah, ini dia. Untuk lampu-lampu insya Allah masih bening-bening, masih utuh. Ini penampakan dari grillnya. Kemudian ini lampunya. Nah, untuk Avanza tipe G udah ada fog lamp ya. Nah, pada masa-masa kejayaan Avanza muncul ini, yang membuat Avanza jadi booming. Nah, ini dia. Nah, kita kemudian langsung aja ya muterin eksteriornya untuk tampak depan seperti ini. Ini warnanya sempen. Untuk handle udah ada garnish chrome-nya. Ada pengaman di pintunya ya agar tidak lecet. Nah, insya Allah body-body mulus, glowing. Masih tipis juga body-body. Ini Toyota Avanza. Bagi kalian pengen nyari mobil keluarga yang nyaman, ini bisa salah satu solusinya. Toyota Avanza udah terkenal bandel ya. Kemudian dari Toyota Avanza udah ada spoilernya untuk tipe G. Nah, ini tampak belakangnya ya, keluaran pertama sebelum facelift. Nah, insya Allah istimewa lah barangnya lah. Bagi kalian yang pengen nyari mobil bagus, bisa nih masuk. Saya juga suka ini kondisinya. Ini sebelah kanannya ya, biar kalian cermati aja. Avanza udah ada wiper di belakang nih, Avanza logo Toyota tipe G. Oke, nanti kita muterin dulu eksteriornya, itu kemudian bagian atas. Bagian atas masih utuh, bodi-bodi masih tipis. Ini masih ada ya paint protection-nya ya dari Toyota Avanza. Nah, mobil sejuta umat, tapi saya suka sih ini desainnya timeless. Oke, kemudian kita masuk aja ya langsung ke interiornya ya. Untuk interior dari Toyota Avanza ini masih orisinilan. Masih dikatakan untuk mobil tahun 2005 ini istimewa lah. Dalamnya nih jok-joknya, nah, fabriknya. Kemudian ini buku pedoman pemilik masih ada, faktur juga ada. Kemudian untuk kunci cadangannya ada tiga ini. Ini salah satunya yang utama. Yang satu juga ada di ini ya. Ini untuk bagian dashboardnya Avanza. Untuk keluaran pertama warnanya hitam ya. Setelah itu faceliftnya menjadi beige. Sudah power window, OEM sekali. Untuk interior semua bersih, rapi. Kayak mobil baru lah untuk interiornya nih, jok-joknya, dalemannya. AC udah double blower, kemudian sun visor juga masih diplastikin. Nah, dari barunya ini ya, layoutnya gini.
Nih untuk karpet-karpet lantai dasar masih orisinilnya, masih bersih, rapih. Ya. Insya Allah nggak ada bekas laka ya dari lepitan pintu, pojok-pojokannya. Nih, masih istimewa lah insya Allah ini Avanza-nya. Kemudian bagian tengahnya nih. Layout door trimnya ya, utuh, masih bersih, resik. Avanza, mobil sejuta umat, double blowernya ada. Kemudian untuk plafonnya bersih, rapi. Barangkali dari kalian ada yang minat buat lebaran, wes masih masuk banget nih Avanza. Irit, muat banyak juga. Ya. Kemudian kita muterin dulu ya. Kita coba lihat bagasi belakangnya ya. Kita buka dari sini. Nah. Nah, untuk bekasnya masih berfungsi secara normal ya. Belum loyo. Lepitan pintunya masih utuh. Warnanya sempen ya, pada masanya ini menjadi warna baru pada mobil-mobil tahun era 2000-an. Kemudian ini bagian jok belakangnya ya. Busanya masih kenceng-kenceng. Masih orisinilan fabriknya. Ini karpetnya juga masih Avanza. Ini masih utuh. Interiornya juga bersih, rajin, rapih lah. Kuat banyak juga, irit. Nah itu kenapa Avanza bisa jadi booming, karena orang Indonesia kan senang berpergian dengan banyak orang. Ini dia Toyota Avanza tahun 2005. Kemudian kita coba itu ya, masuk startup, nyalakan mesin. Nah, ini tadi kunci utamanya sudah dilengkapi dengan remote juga. Remote juga fungsi. Kita coba nyalakan. Nah, mesin langsung nyala. Kita coba tutup. Nah, audio juga nyala dengan normal. Kita nyalakan AC. AC-nya dingin. Menyes. Ini dia ya layoutnya. Udah dilengkapi dengan electric mirror. Electric mirrornya juga berfungsi. Nah, sebelah kiri. Nah. Kemudian ini ya, transmisinya kayak gini ya. Ini handbrake-nya juga. Nah, ini semuanya normal. Kita coba rating kanan, rating kiri. Nah, dim on, klakson, nah, semua masih normal. Barangkali dari kalian ada yang minat, silakan mobil ini dibuka harga di 88.500. Itu masih bisa nego, tenang aja. Yang minat nanti bisa hubungi aja sih langsung di 0811-261-550. Karena ya ada harga, ada kondisi ya untuk zaman saat ini. Yang serba mahal, mobil pun ikut naik semuanya. Untuk power window semua normal. Sebelah kiri, nah, belakang, nah, belakang juga. Nah. Oke, barangkali dari kalian ada yang minat, nanti bisa aja langsung kontak nomornya yang ada di deskripsi. Kemudian dari segi mesinnya, lihat mobil pasti perlu mesinnya ya. Untuk mesin juga sehat, mesinnya masih kering 1300. Ini untuk bagian ruang mesinnya juga masih utuh. Nih, apron-apronnya. Nah, temperatur juga masih normal. Untuk petunjuk-petunjuk stiker juga masih tersedia ya. Kemudian untuk velg, velgnya masih ring 14 nih.
bannya juga masih lumayan-lumayan lah, masih bisa ke 80%-an. Ini untuk bagian belakangnya ya, ban-bannya masih utuh, kolongannya juga resik. Nah, soal istimewa mobilnya. Ini kemudian untuk knalpotnya masih utuh, masih ngembun ya, baru saya panasin, masih netes air. Kemudian ada ban serepnya juga utuh. Barangkali dari kalian yang pengen nyari mobil keluarga ya, mobil keluarga yang irit, mobil sejuta umat, Toyota Avanza. Saya buka harga di 88.500. Barangkali dari kalian ada yang minat, langsung aja hubungi di 0811-261-550. Harga masih bisa nego. Monggo yang minat. Nah, insya Allah harga bawa kondisi lah, nggak, harga nggak bohong. Oke, terima kasih semuanya. Tetap semangat menjalani hari-harinya. Semoga diberikan kesehatan, keselamatan. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya. Jangan lupa komen juga. Terima kasih. Bye.